Bagaimana Pak Suparji melihat soal pinjaman online ilegal ini, Pak Suparji? Belakangan kan polisi mulai marak menangkapi atau menggerebek kantor-kantor pinjaman online di sejumlah daerah, terutama di Jakarta. Nah, itu hukum, aturan hukum seperti apa yang bisa bisa menjerat beberapa pinjaman online ilegal ini, Pak Suparji? Ya, baik. Yang pertama, mengapresiasi hadirnya negara, bahkan presiden, kepala negara, melalui kemudian polisian, untuk menindak secara tegas para pelaku pinjaman online yang sebetulnya sudah lama ini meresahkan masyarakat. Jadi, kita harapkan betul ini dilakukan langkah-langkah nyata kepada para pelaku, kepada siapapun yang terlibat dalam pinjaman online ini. Karena memang banyak sekali ya faktor-faktor yang dilanggar oleh pinjaman online ini. Pertama adalah eksistensinya ilegal gitu ya. Kemudian yang kedua, bahwa proses penyaluran kreditnya, penyaluran pinjamannya itu penuh dengan manipulasi. Terus kemudian yang ketiga, proses penagihannya penuh dengan intimidasi. Bahkan kemudian ada juga berbagai macam tekanan, pencemaran nama baik, ya. Terus kemudian berbagai konten-konten pornografi yang disajikan untuk menekan kepada para debitur-debitur itu. Sehingga dalam konteks penegakan hukum, cukup memenuhi unsur baik dengan undang-undang pornografi, dengan undang-undang ITE, maupun dengan KUHP. Dengan demikian, polisi tinggal langkahnya adalah yang utama menangkap para pelakunya, menangkap aktor intelektualnya, menangkap siapa yang turut serta, menangkap yang turut membantu. Itu saya kira pada konteks penegakan hukum kepada pelakunya. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.